Hai, pagi sekarang jam 7. Kami saya sama si Kila mau pergi hiking di bukit sana, jalan pergi Dumpiring. Ini saya setuju kamu ah. Kalau dari rumah tuh, nah, ya jalan naik sampai sana atas. Nanti kami patah balik lah. Kejap siapa? Oke, jom kita jalan. Mana tengok muka Kila. Oke. Kita jauh. Hari ini kita pergi berjalan. Sini masalah utama dia ini kan anjing. Saat kita mau 2 hari saat kita beraya, jadi hari ini kita mau kasih keluar pelu lah. Bisa bawa Skila. Skila pun semangat cuma. Skila ini selalu nih jalan-jalan sini nih, jadi dia agak biasa sudah tadi. Tuh nah rumah. Di sana rumah kami. Oke, jadi sekarang kita mau naik sorak Kila. Ya. Yeah. Ha, oke. Okay. Jom. Siap ya, Kila? Oke. Okay. Cantik tau kalau kita di atas nanti. Ya, dari atas ini. Boleh nampak Gunung Kinabalu. Ya, tahu. Kan? Nah, saya tunjuk kamu. Matahari dia tidak jauh panas betul jam 7 kan, jadi masih kena di muka tapi masih siok. Gitu. Sekilas bawa sebut aduh dia, siapa anjing. Nah. Ayo. Tuh kan? Tengok. Cantik kan? Tengok di Gunung Kinabalu. The view. Wow. Iya. Nampak keke. Nampak mana nampak keke? Oh, saya bukan jenis yang berjalan. Tapi hari ini betul-betul saya nekat saya mau naik bukit. Kalau dia biasa tinggi juga pula kan? Aduh, kesian Mami Kila. Let's look on that. It's a little bit higher. Oh, higher. Okay. Tuh bunyi burung. Not turkey. Bukan, Ba. It sounds like turkey to me. Itu bird. Mami tahu burung apa? Turkey. Maybe it's a turkey. Sound like it. Cantik juga, Ba. Oh, pertama kali. Ini pertama kali saya naik di sini ya. Astaga, sepanjang-panjang saya di Renau dan tinggal di sini, Kampung Kinara Tuan. Ini pertama kali saya. Begini naik di sini Bukit Dumpiring. Panas juga lah. Aduh. Dasar tidak pernah exercise kan? Mana? Siap juga lah. We're almost there. Saya selama ini saya tidak dapat naik di bukit kalau berjalan kaki. Dapat juga pula. Dasar. Oke. Saya rasa sampai sini sialah kita. Oke, okay, Kila. Cukup. Oke. Okay. Mata kita mau dua kali naik, Kila. Oh. Sini kali kita. Sini ada kebun orang. Jakarta orang. Saya tak kenal. Begitu. Cantik kan? Kalau dari atas sini. Di sini. Jesus. From the earth. Yeah. And I love those flowers up there. They look like China flowers. Okay, kita turun lagi balik lah. Yeah, and then we naik lagi balik. Ah, kita jalan dari sini. Okay. Kita. It is gonna get slippery. After this, if it's raining. Okay, kami turun lagi. Lepas itu kita coba naik lagi. And then, ada tiga kali naik boleh lah si bakar pengsel kita makan 2 hari ini. Allah ya banyak saya makan. Oke lah banyak banget. Oke lah tuh susah sikit paling ayam goreng sejak tuh kalau Skila itu sejak pelan-pelan Skila jatuh pelan-pelan ini tinggi betul. Sebaik hari ini tidak kereta. Biasa orang pergi kebun kan, dorong naik di sini, sampai kereta dorong laju nih, dorong dari bawah. Tapi harap-harap tiada lahan kilah.
Kayak kita beli naik satu kali lagi kita naik. Mana? Jangan kamu tengok batu gunung. Tidak puas kau tengok kan? Kalau begini kau duduk-duduk kau tengok pun kau tidak puas. Coba kita berhenti di sini. Sementara masih cantik lagi dia. Petang lagi cantik. Ya, Kampung Kinaretuan pun cantik betul. Tuh, tuh rumah. Iya. Sana kan? Itu sulap Bapak Shiro. Kita pelan-pelan sih kita turun. Nanti salah langkah terguling-guling kita sampai di bawah. Pelan-pelan kita. Tempat yang nembak kita ada krek-krek banyak. Iya. Jalan. Tapi oke, okay, jalan sini nih. Biar kena krek. Jadi agak selesai lah kalau berjalan-jalan. Jadi somcam dulu-dulu. Kali. Jadi, masuk kali lagi naik lah. Ya? Dua kali lagi. Terus semangat kita. Lu berdak-berdak tiap penat kan? Kalau mami dia baru satu kali. Bagus loh kamu yang aktif. Terus ya, saya memang tidak. Jarang-jarang saya buat aktiviti begini. Ini sebab yang terlebih makan ini. Jadi, macam saya... Pasti kan? Tidak lah. Macam rasa badan tidak sehat, bah. Ini mungkin kalau berjalan-jalan begini, masih keluar perlu kan? Oke. Okay. Jadi, kita mau patah balik kaki lah. Matahari dia sudah pedal, baru 7 berapa ini? Baru 7.20. Bah, marilah, naik lagi. Nanti enggak deh. Hah? Sini sejala. Nanti ada anjing. Itu, malah saya mau lepas anjing. Iya, kita start sini, kita naik lagi. Kita naik lagi. Gila di house? Tidak. Tidak. Petang kamu nampak gunung lagi sih. Petang? Petang boleh nampak gunung, Pak? Kamu boleh nampak sunset. Oh. So, kamu balik jam 6 lebih sudah, selalu kan? Petang-petang dorong pergi main. Tapi ada masalah macam kalau weekend begitu. Saksi benar juga sampai jam 4. Eh bukan, dari jam 4 sampai jam 5 begitu. Tapi kalau sekilan ini pandai lebih-lebih. 6.30 pun masih lagi pulang-pulang. Gelap sudah. Oke, start susah mau panat kalau mau mendaki ya. Astaga. Lumayan. Jangan lari jatuh. Mau minum air gila? Oke. Pegang. Cukup top. Oke, jalan lebih balik. Kamu pasang itu di apa? Di mana? Di gunung. Mana? Nuluhat? Apa namanya itu lah? Si gila lagi banyak tawasan dia. Selalu bercerita-cerita sama kazen dia. Kalau saya tahu ini bukit mau pidung piring itu saja. Lebih dari itu? Lebih dari itu ada. Kamu sudah pernah naik sampai mana kila? Sampai di ini. Hah. Ini bakal budak. Kalau ada bola, ada bola getah di atas. Kita punya bola getah. Yang dari pokok-pokok tuh. Oh, buah getah. Yang pokok-pokok getah. Dia ada buah kan? Tuh yang dong pungut-pungut tuh. Dulu. Ya. Masa kecil-kecil pun mami ada bakal kila. Boleh kata cat. Cat. Ya, cat untuk apa? Again. Kamu nampak saya naik di sini. Dan pula kamu bawa-bawa happy hiking ya. Semangat saya tidak sampai sana. Bolehlah start sini bukit saja. Bos kamu. Nah, gila pun. Penat ke gila? I was like a car. But I can get a view. View. So, no. Ya, masih cantik nih. Kan? Oke, jalan lagi. Nanti ada kereta kita. Kita kasih habis. Cepat-cepat. Tapi tidak tahu lah, sekarang musim raya kali orang belum naik kebun lagi. Motor pun boleh, babi. Motor? Iya. Omos deh. Itu ada gunung kalau. Oke, tidak nampak gunung dari sini. Tengok tuh, kita tutup nih pokoknya. Nah. Tidak nampak. Sini sih kita kirim orang punya tempat sudah. Bisnis ya. Rumah kita yang jauh. Oke. Okay. Set yang kedua. Eseh. Jadi kita naik lagi lah. Hati bakal lo budak.
mau lagi lebih-lebih pisana lagi. Dan gila mami tidak berani sudah. Ini saja. Kita stop lagi tapi kita pi bawah lagi daripada yang tadi. Oke, kita turun lagi. Lepas ini kita naik satu kali lagi. Kita kasih genap 3 set. Naik turun, naik turun. Oke. Itu lagi kami buat. Tapi lagi ini kami buat. Oke, kita mau naik lagi. Eh, jangan ngintip anjing. Ingat dah. Ah, sudah. Tidak, mami. Mami dia mau sana. Dakan betul ada anjing. Nah, ada sudah tuh anjing. Datang sudah dia. Tuh. Yuk. Mari. Oke. Okay. Oke, okay, last round. Kita naik satu kali lagi. Yang paling slow. Yang paling slow. Ya. Yeah. Oke, okay, kita naik lagi. Oh iya, saya lupa stop. Ada ladang kambing di sini sebelah. Saya tunjuk kamu. Bisa sheep. Sini nih. Sini nih kan. Ini ladang kambing. Sana tuh dia punya kandang. Sini. Ih, ah. Nah. Oke. Lah sudah kita naik kan, Kila? Cantik kok. Dia, ya, dia nampak. Nampak kah? Dia berapa? Jadi kita naik lagi. Ya. Tapi kita awal lagi, kita jam 6.30 kita dari rumah. Supaya matahari dia tidak seberapa. Kalau kami bangun, di keningau 8.30. Sebelum semua orang bangun. Kami yang bangun. Sebelum semua orang bangun pula. Tahu, kami pergi main basket. Perempuan di atas yang tidur sendiri, orang yang dari yang bangun. Bila kita jumpa dong sini ya. Kesukaan. Ya, mau kali. Di belakang. Di depan saya bawa kami kundasang ah. Ya. Tapi dong kakak saya mau naik kundas, naik kundasang. Naik Gunung Kinabalu. Saya tidak. Tapi nanti kami berjumpa di kundasang. Slow sudah naik. Mau habis tenaga sudah. Enggak bawa battery. Tadi yang kita slow oke. Okay. Ya. Lagi battery kita. Sekarang kita slow, slow. Slow, slow di belakang sekali. Rindu saya sama teman. Sangat sedah. Rehat dulu lah. Kita siap sini dia punya view paling cantik, Pak. Kita tinggal. Hai, saya boleh jadi vlogger lah mami ini. Panat kan tuh setiap topamu cakap nih. Aduh. Sa. Gimana lah yang sambil bercakap-cakap kan. Beli lagi dia ambil video yang cantik. Ini baru belajar kan. Oke, dekat sudah kita. Hampir sudah di atas. Oh, kita keluar dulu juga lah. Ayo. Relax sini dulu. Hah, kita relax dulu. Malas lagi mau duduk, Kila. Nah, duduk sudah dia. Ini jalan-jalan duduk. Kenapa? Rambut Kila. Nah, minum ya. Sini. Ini rambut atas. Sini, sini. Yang sini mami tahu burung burung pipit ya lah. Ada lah tuh. Kita mau minum lagi. Sedikit tuh air mau dikasih. Kan mau minum banyak-banyak. Kita mau balik sudah juga, Pak. Kita kan di bukit. Iya, kita turun sampai rumah baru kita minum. Banyak. Jom lah, mari. Gak mau balik? Ada di sini kan? Tapi kamu tidak. Mana saja? Hampir. Siapa di hutan-hutan? Kalau kali kalau kamu tinggal dalam kamera dia macam hutan saja. Tapi kalau depan mata kan, siok betul mau tinggal tu burung-burung. Dia ada burung-burung tu di pokok-pokok, tapi tidak dapat nampak, kan? Kalau kita tinggalan dapat kami janggung. Janggung. Tiga rambut. Okay, guys. Yang last kami di bawah. Oke, okay, jom. Pelan-pelan kita. Oke, okay, pas sudah. Pasnya kita turun, pas itu kita balik. Ada 3 set boleh lah kan, daripada tiada. Ah, baru rasa
Atau kalau keluar pelukan, merasa lega tuh badan. Kalau dari kemarin cuma merasa tiap sedap saja. Lampak lagi lah, nanti kau jatuh. Ada mbak? Iya mbak. Nah, jadi suatu anjing mbak. Itu dulu. Banyak lagi tuh. Iya badan. Iya, iya lah itu. Anjing sisi doang tuh kilah. Iya. Kenapa tidak kenal kau? Kenapa tuh anjing tidak kenal kau? Makan selalu juga main-main sini. Kamu ingat gak kalau dulu-dulu kan? Ya tau lah kalau itu masa kami budak-budak. Kalau kena kejar anjing duduk, dia bilang jangan lari. Kalau kau lari makin dia bubut kau. Tapi saya tau lah kalau sekarang kalau sudah besar-besar begini. Tapi kau ingat tuh kila kalau anjing kejar kau jangan kau lari ya. Karena kau punya sekretan tuh. Lupa sudah. Dia lupa sudah mau tunjuk. Gara-gara tuh anjing. Bukan situ kah? Itu? Mana? Itu kan? Iya. Oh, tapi jangan pergi ikutin tuh anjing itu tadi. Oke, saya mau balik sudah. Ini naik mau pergi rumah. Oke, sampai sini sih ya video kita hari ini ya. Bye. Bye. Jumpa di next video, oke? Okay?